Hati-hati, emas sedang mendapatkan tekanan bearish. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area support. Jika pergerakan emas bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1814,05 sampai 1816,43, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1803,99. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1816,43, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1820,27. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.